Extinguisher Euro TV, CSA TV. Memecahkan sebutan algebra. Sebelum ini, kita bincang poli ubah dan objek. Tersambung sebutan algebra. Sebutan algebra adalah hasil darab nombor atau nilai-nilai didarabkan dengan pemboleh ubah ataupun satu pemboleh ubah. Contoh 7x, maka perkalinya adalah 7 atau nombornya 7 dan pemboleh ubahnya adalah x. Itu juga dengan 4y, 4 apa kali y adalah pemboleh ubah. Itu juga dengan 3A, kalinya 3, pemboleh ubahnya A. 4T, kali dia 4, T-nya pemboleh ubah 2P. Seterusnya, sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Sebutan serupa boleh pemboleh ubahnya adalah sama. Contoh, P6P, negatif 6P sama dengan 3.4P atau 7.1P. Sebutan tidak serupa. Kenapa boleh ubah yang tak sama? Seperti X6C, negatif 6D, 3.4Q, 7.1D. Mari kita bincangkan soalan ni, kena pasti sama ada sebutan algebra di bawah mempunyai satu pemboleh ubah dengan tanda betul. Jadi kita lihat semua sebutan algebra ni tidak sama sebab pemboleh ubahnya H, M, O, G, X, S per T, dan PQ. Sebutannya tidak serupa. Dan perkalinya ada 5. Dari kiri kanan, 0, negatif 0.7, 10, 3/4, 1 dan negatif 7. Mari kita tandakan mengenai satu pemboleh ubah iaitu 5H. Lagi, 0.7M dan 3.4X. Dan lepas ni kita akan bincang tentang ungkapan algebra. Sekian. Share likes dan subscribe.